Oke, sahabat konservasi, ini ada bahan serut lagi guys. Kita coba bahan yang ini. Kita coba yang ini guys. Soalnya sih lumayan. Semoga aja ini bisa dibonsai guys. Yang ini guys. Kita cek bawahnya. Apa dulu? Kalau pohon satu biasanya ini bagus. Semoga aja bawahnya meliuk-liuk, geng. Semoga ini pohon satu geng. Kalau pohon yang macam-macam ya bagus. Kalau kater kayak gini geng. Semoga ini kesatuan. Belum ketemu dan pohon satu apa enggak ini. Akhirnya enggak ketemu dan kesatuan geng, kayaknya ini geng. Bukan pohon satu yang ini geng.
ternyata mecah-mecah yang ini, geng. Kita ambil yang paling atas saja, geng. Gini, geng. Aduh. Posisinya begini. Kayaknya bagus begini, geng. Kita kanan terbalik. Kalau kayak segini percabangan kurang mantap, begini kurang mantap, nah. Kita tanam begini juga boleh, begini juga bagus kayaknya dari sini. Nah, sini cuman kakinya dua sisi. Kalau dari sini gimana, geng? Kita buang yang ini, kita pakai yang ini, kan? Kalau begini juga bagus, geng. Begini, geng. Begini. Kita pakai yang ini. Sama yang ini. Nah. Ini, geng. Kita buang sini, pendekin. Kita juga buang yang ini, geng. Biar kelihatan ngepen. Oke, sistem tanam terbalik kayak gini, geng. Dasar pot kayak gini. Ini dasar pot. Ini kita tarik ke sini, geng. Kita pendekin yang ini, geng. Kita pendekin yang ini. Nah, kanopinya yang ini, geng. Yang ini kita potong begini, geng. Kita potong begini. Bagus kan, kita potong begini. Nah. Hasil yang pertama, geng, kayak gini, geng. Nanti ini kan tumbuh kambium di sini, geng, yang ini. Yang penting kaki-kakinya dulu kayak gini, geng. Ini tarik ke sini nanti, geng. Ini kanopi di sini, geng. Oke. Sekian dulu dari Bonsai KRC. Nah, soalnya udah malam, geng. Kita lanjut di lain waktu barang bonsai KRC. Ini hasilnya, geng. Dari tadi muter-muter cuman dapat ini, geng. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum. Salam satu hobi.